Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada semua yang dapat hadir sesi webinar Hala 7 Jurusan Perakaunan Profesional Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, sebelum kita mulakan sesi webinar kita pada hari ini, mohon kepada semua yang dapat hadir pada hari ini dapat share kepada rakan-rakan kita, kepada pelajar-pelajar lepasan SPM, kepada guru-guru sekolah dan juga kepada ibu bapa yang dapat hadir pada hari ini. Okey. Kita akan mula sesi webinar sekejap saja lagi. Okey, saya mohon maaf kerana sedikit lewat. Jadi hari ini kita akan mula berkaitan dengan sesi webinar kita pada hari ini. Okey, di ruangan chat tu kita dah ada ramai yang hadir. Nanti kita akan baca di ruangan chat kita. Jadi saya harap siapa yang dapat hadir sekarang ni boleh komen dekat kita punya ruangan chat, hadir nama dan juga daripada sekolah mana. Kalau ibu bapa boleh tulis ke situ, saya adalah ibu kepada sekian daripada sekolah mana. Jadi kalau ada anak-anak yang hadir pada hari ini, terutamanya pelajar lepasan SPM tahun 2022, jadi para pelajar boleh tap dekat komen tu, saya nama sekian-sekian Ali ke kan. Dan kalau boleh type nama sekolah, nanti saya akan baca nama sekolah. Okey. Test test. Sebelum tu saya nak test suara saya. Dengar ke suara saya? Jelas? 1 sampai 10. Jelas tak suara? Kita ada Syafi'i Sulaiman Mazni. Daripada mana? Ismail Hanim binti Ismail. Hadir lah. Tak dengar suara lah, betul. Tadi kita ada technical problem sikit. Tapi tak apa, sekarang dah okey. Ramai yang dah jelas suara. Kemudian kita ada Mawar Ija. Okey, terima kasih. Syafa Syafi Nur Nordin. Okey, terima kasih kerana join kita. Kita akan mula sekejap saja lagi untuk
Pastikan rakan-rakan kita yang lain tu dapat hadir sama. Hari ini sangat penting kepada pelajar yang mana yang mohon program integrasi, kena tahulah apa itu jurusan perakaunan profesional. Okey, kita ada Eko Harjo. Terima kasih kerana join. Kita ada Rosita binti Muhammad Yaakob. Terima kasih join. Kita sekarang kita live di YouTube dan Facebook program Matriklasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Adik. Jadi kita ada Siti Hamizon. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, adik semua. Okey, kita ada ramai lagi. Kita akan chat satu-satu daripada rakan-rakan. Okey. Saya cuba ni lah untuk kita mulakan sesi ni. Boleh juga like, follow dengan share kita punya YouTube ni hari ini. Hari ini kita akan dalam masa 2 jam 2 jam untuk sesi webinar kita pada hari ini. Dan okey, baru nampak. Terima kasih kerana join kita pada hari ini. Nampak eh? Okay, sesi webinar kita pada hari ini akan ada panel-panel kita yang dijemput khas untuk membincangkan berkaitan dengan hala tuju jurusan perakaunan profesional. Yang ramai yang belum tahu lagi jurusan perakaunan profesional ni apa. Sebab di program integrasi kita ada jurusan baru daripada jurusan perakaunan profesional daripada program integrasi. Kita mula pada hari ini 10 Jun 2023. Terima kasih kepada join dekat situ. Dan kita ada panel yang pertama, Puan Nadriah binti Idris. Dia akan bincangkan berkaitan dengan ujian aptitude dan temuduga. Apa itu ujian aptitude dan temuduga? Okey. Kemudian kita ada panel kedua, Puan Salwani ya. Iaitu kita akan merupakan seorang pensyarah yang mengajar di Kolej Matrikulasi di Melaka. Kolej Matrikulasi Selangor. Okey. Kemudian kita ada panel yang ketiga, Puan Nur Aslida binti Abdul Aziz. Kita jemput khas daripada UiTM. Nak tahu lebih lanjut, kita akan bersama beliau nantilah. Kemudian kita ada panel yang keempat, daripada ACCA, iaitu Puan Siti Hamizon. Dia akan bincangkan apa itu ACCA dan apa kaitan jurusan perakaunan profesional yang ditawarkan di program integrasi ini dengan ACCA. Dan kita jemput khas daripada iaitu yang panel kelima ni, iaitu Muhammad Hassan, Encik Muhammad Hassan ni, dia merupakan alumni JP Pro, jurusan perakaunan profesional. Sekarang ni beliau sedang bekerja di Brunei. Tanyaan lanjut nanti tuan-tuan boleh komen dekat ruangan chat kita. Okey. Okey, pada sesi webinar kita hari ini, kita akan ada rekod kehadiran. Nanti saya akan share rekod kehadiran tu. InsyaAllah rekod kehadiran adik-adik yang dapat hadir pada hari ini, kehadiran tu kita akan bagi hadiah cabutan bertuah. Okey ya? Cabutan bertuah. Kita santai-santai pada hari ini. Pada hari ini kita akan... saya berada di luar ni sebenarnya, sambil-sambil lah. Jadi tak apa, yang penting program ni diteruskan. Okey, kita akan pergi kepada yang pertama. Ini yang sangat penting. Ini saya nak maklumkan kepada semua yang hadir pada hari ini, pelajar, guru-guru dan ibu bapa serta rakan-rakan daripada pensyarah matrikulasi dan pegawai
Ini adalah permohonan fasa kedua kita kemasukan ke program integrasi sesi 2023-2024. Ini yang mana kita adalah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia membuka peluang kepada adik-adik yang mana yang telah mohon boleh kemaskini permohonan beliau, yang mana permohonan fasa satu dah dibuka hari itu, jadi adik-adik boleh kemaskini jurusan dan maklumat peribadi. Serta khas untuk adik-adik yang mana belum mohon fasa satu hari itu, kita buka untuk adik-adik mohon, boleh mohon lagi. Kita buka 5 hari, 8 Jun hingga 12 Jun. Kita akan tutup 12 Jun pada tengah malam. Okey, 12 Jun pada tengah malam ni. Okey, sebarang pertanyaan lanjut dan borang untuk mengisi borang program integrasi ni, boleh layari di program integrasi portal kita, program integrasi Kementerian Pendidikan Malaysia di integrasi.moe.gov.my. Okey, ini adik-adik boleh dapatkan di maklumat lanjut. Kita ada brosur, kita ada FAQ, adik-adik boleh tengok kat situ. Okey, kita pergi ke jurusan yang ditawar di program integrasi ini. Apa itu program integrasi? Program integrasi ini adalah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ramai yang terkeliru dengan integrasi dan asasi. Kementerian Pendidikan Malaysia menawarkan program integrasi. Program integrasi ini kita ada 4 jurusan, iaitu jurusan sains, jurusan kejuruteraan, jurusan perakaunan dan jurusan perakaunan profesional. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan berkaitan jurusan perakaunan profesional, salah satu jurusan yang ditawarkan di program integrasi. Adik-adik yang nak tahu jurusan sains, kejuruteraan dan perakaunan, adik-adik boleh layari di kita punya website integrasi.moe.gov.my. Sebelum-sebelum ni kita dah pernah live berkaitan dengan jurusan sains, kejuruteraan dan perakaunan. Hari ini khusus untuk jurusan perakaunan profesional. Okey, syarat umum bagi semualah jurusan ni, syarat am ni dah adalah umur tidak melebihi 20 tahun semasa permohonan dan warga negara Malaysia, serta mestilah calon SPM semasa, iaitu calon-calon pelajar daripada calon SPM lepasan SPM 2022 yang baru dapat result iaitu pada 8 Jun hari itu. Okey, jadi semua layak untuk memohon. Dan juga kalau syarat tu bergantung pada jurusan masing-masing. Jadi adik-adik semua jangan risau, hari ini saya akan bincangkan berkaitan jurusan perekonomian profesional. Ramai yang nak tahu apa itu jurusan perekonomian profesional, betul? Jurusan perekonomian profesional dalam ni saya akan sebut JP Pro, okey? Faham ah? Kalau saya sebut jurusan perekonomian profesional ataupun JP Pro, dia adalah singkatan dia JP Pro kita panggil lah. Okey, JP Pro ni hari ini kita akan ulas berkaitan dengan syarat-syarat permohonan ataupun minimum, syarat minimum bagi jurusan JP Pro. Okey, ini sesi webinar kita. Okey, jurusan perekonomian profesional, apa itu? Jurusan perekonomian profesional ni adalah, dia adalah kita usahasama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan program integrasi ni melalui UiTM, Universiti Teknologi Mara, dan juga ACCA, di mana kita tawarkan kepada khas untuk Bumi Putera sahaja, di mana para pelajar laluan JP Pro ni sangat istimewa. Lepasan SPM, mohon ke program matrikulasi, akan sambung di UiTM, pengalaman kerja dan menjadi accountant yang bertaliah. Betul, jurusan perakaunan profesional laluannya adalah khas untuk para pelajar menjadi atau berminat untuk menjadi accountant yang bertauliah. Okey, apa itu accountant dan sebagainya, hari ini webinar ini sangat detail lah, sangat terperinci kita bincangkan. Adik-adik ataupun ibu bapa serta guru-guru yang hadir pada hari ini akan tahu lebih lanjut ataupun mendalam berkaitan jurusan perakaunan profesional. Okey. Betul. Kita, kelebihan kita adalah jurusan JP Pro ni adalah pelajar akan masuk program integrasi di mana kos pendaftaran dia adalah terendah di dunia, dan kita ada bantuan-bantuan yang kita salurkan kepada pelajar kita
yang mana yang masuk ke program matrikulasi ini di bawah JP Pro, iaitu Yayasan Pelajar Amara yang ada tajalah untuk pelajar kita. Dan pelajar ni habis program matrikulasi layak menyambung pengajian dalam bidang perekonomian profesional di UiTM. Ini laluan khas lah, yang warna hijau tu adalah laluan JP Pro untuk jadi accountant. Okay. Seterusnya, di mana JP Pro ni ditawarkan? Hanya satu kolej yang menawarkan JP Pro ni, iaitu di Kolej Matrikulasi Selangor. Okay. Matrikulasi Selangor. Ramai yang tanya, jurusan lain macam mana? Jurusan lain, jurusan sains, perekonan dan jurusan perekonan serta kejuruteraan ni, dia banyaklah di kolej-kolej kita. Kita selain daripada Kolej Matrikulasi Selangor ni, kita ada 15 buah kolej matrikulasi seluruh Malaysia dan 2 kolej MARA yang melaksanakan program matrikulasi. Okay, pertanyaan lanjut boleh layari kita punya website. Okay. JP Pro hanya ditawarkan di Kolej Matrikulasi Selangor. Di mana? Di Banting. Ramai yang nak tahu. Ini kelebihan kita. Laluan pantas. JP Pro ni berapa lama tempoh pengajian dia? Dia adalah 1 tahun pengajian di matrikulasi. Lepas tu dia akan sambung ke UiTM dalam bidang jurusan perekonomian profesional. Okay. Kemudian untuk jurusan lain, sains, perekonomian serta kejuruteraan, laluan dia ke universiti-universiti lah. Ijazah pertama di universiti-universiti di dalam Malaysia dan juga kita mendapat pengiktirafan di luar negara. Kemudian kita ada kemudahan asrama, penginapan secara percuma. Di Kolej Matrikulasi Selangor, pelajar yang masuk JP Pro akan ditempatkan di kolej kediaman kita secara percuma, kemudahan diberikan. Dan juga yuran. Tadi saya sebut yuran adalah terendah di dunia. Kita ada yuran lah. Nanti kalau pertanyaan lanjut boleh layari kita punya website. Kemudian ada tajaan tadi saya sebutkan. Kemudian kejayaannya, laluannya adalah jadi accountant yang bertauliah. Ini adalah syarat untuk JP Pro. JP Pro adalah sistem 2 semester, iaitu 1 tahun pengajian di mana khas untuk Bumi Putera sahaja. Di mana syarat minimumnya adalah bahasa Inggeris A-, matematik A, bahasa Melayu C, matematik tambahan C, sejarah lulus dan sekurang-kurangnya grade A bagi mana-mana 3 mata pelajaran yang berikut. Seperti berikutlah, iaitu kalau adik-adik ambil 3 mata pelajaran, contoh fizik, kimia, biologi, walaupun aliran sains di peringkat SPM ambil, berminat nak jadi, nak masuk jurusan perakaunan profesional JP Pro ni, nak jadi accountant, boleh juga. Saya tak ada basic lah untuk perakaun ni macam mana. Jangan risau, pesara-pesara kita sangat membantu adik-adik yang mana tak ada basic dan sebagainya. Ini adalah peluang adik-adik nak jadi accountant atau memenuhi permintaan ibu dan ayah nak tengok anaknya jadi accountant kan. Ini adalah laluan yang terbaik. Ataupun sains komputer, belajar bidang sains, sains sukan. Yang terkini kita ada yang warna kuning tu, geografi, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, usul ad-din, as-syariah, pendidikan seni visual ni. Kita, yang saya alat kuning ni adalah mata pelajaran yang kita baru tambah untuk tahun ni. Itu khas untuk pelajar lepasan SPM 2022. Okey, sebentar tu kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus chat di ruangan chat tu. Nanti kita akan baca insya-Allah satu persatu, okey. Kemudian selain daripada syarat minimum SPM ni, adik-adik perlu menduduki ujian aptitude dan temuduga yang dilaksanakan pada minggu hadapan ni. Bila tu nanti saya akan maklumkan. Nanti kita akan bagi tahu upas ataupun kita secara terperinci apa itu ujian aptitude, berapa soalan, kaedah dia dan sebagainya. Dan serta temuduga ni macam mana kaedahnya, perlu hadir ke secara bersemuka dan sebagainya. Stay tune pada live webinar kita pada hari ini. Adik-adik saya confirm, adik-adik ataupun guru-guru akan tahu lebih lanjut secara detail berkaitan dan berminat untuk join. Okay. Ini adalah syarat minimumnya. Kita ada akademik dan juga
ada perlu ujian aptitude dan temuduga. Ujian aptitude dan temuduga ni khas untuk JP Pro sahaja. Untuk jurusan sains, perakaunan, kejuruteraan, tiga lagi jurusan yang kita tawarkan di program kelas ini tak ada ujian aptitude dan temuduga dilaksanakan. Jadi adik-adik jangan risau yang mana yang anda mohon jurusan sains, perakaunan dan perakaunan serta kejuruteraan ni, jangan risau, tak ada ujian aptitude dan temuduga untuk JP Pro sahaja. Okey adik-adik jangan risau. Ini syarat minimum je lah. Kalau adik-adik ada lebih tinggi dan sebagainya resultnya, adik sangat alu-alukan untuk mohon. Untuk makluman semua, permohonan kita program matrikulasi ni yang mana yang dah mohon, okeylah. Yang mana yang belum mohon, adik-adik perlu ada dua jurusan, pilihan jurusan yang adik-adik kena isi situ. Sama ada adik-adik kalau nak mohon jurusan perakaunan profesional JP Pro ni, pilihlah jurusan pilihan pertama jurusan tu. Pilih. Ataupun pilihan kedua pun tak ada masalah. Okey. Kemudian ini kalau adik-adik pergi layari kita punya website program matrikulasi, iaitu matrikulasi.moe.gov.my, adik-adik akan pergi ke portal kita macam ni dan klik pada permohonan. Kalau adik-adik yang mana first time yang nak mohon, kita maklumkan masih buka lagi untuk fasa 2 ni. Adik-adik yang belum mohon iaitu fasa 1 boleh mohon sekarang. Dan adik-adik klik pada permohonan dan klik button pendaftaran kali pertama. Adik-adik kena klik situ je. Kalau adik-adik yang mana dah mohon fasa 1, jangan risau. Adik-adik boleh kemas kini. Klik masuk kata laluan serta username adik-adik yang dah create pada fasa 1 hari tu. Klik kat situ dan isi sama ada nak ubah alamat, kemas kini alamat ataupun nak ubah kepada jurusan dan sebagainya, boleh isi. Tak ada masalah. Okey, sebarang pertanyaan ada di situ nombor telefon dan kita ada juga ruangan Telegram untuk chat kita di Telegram. Adik-adik boleh klik kat situ untuk sebarang pertanyaan berkaitan program matrikulasi. Ini tajaan. Tahun lepas kita mendapat tajaan daripada Yayasan Pelajar Mara, iaitu pelajar-pelajar kita JP Pro, 27 orang yang kita Yayasan Pelajar Mara dah taja untuk sesi lepas 2022 dan 2023. Sangat beruntung adik-adik dah lah masuk JP Pro. Kita tahu kalau nak menyambung pengajian ke ACCA ni, kita ada perlukan kos yang lebih tinggi lah. Jadi kalau adik-adik yang mana tak ada keperluan ataupun nak mencuba untuk dapatkan tajaan ni, boleh masuk program matrikulasi. Kita ada 27 orang kita taja sepenuhnya. Okay, tahniah kepada adik-adik kita yang dapat tajaan ni kan. Okey, sekali lagi permohonan saya maklumkan yang mana yang baru masuk, terima kasih. Permohonan kita fasa 2 ni sedang buka dan kita buka hanya 5 hari. Adik-adik jangan tunggu last minute nak mohon. Jangan risau, mohon saja, klik saja. Permohonan adalah secara percuma. Okey. Kalau ada sebarang pertanyaan, kita akan dari masa ke semasa akan baca soalan satu per satu di ruangan chat. Okey. Sekarang kita nak pergi ke panel yang pertama. Adik-adik mesti nak tahu kan ujian aptitude. Tadi saya dah maklumkan syarat akademik dia dan ada ujian aptitude dan temuduga. Nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan ujian aptitude dan temuduga, adik-adik boleh dengar daripada panel yang pertama kita. Kita jemput khas iaitu Puan Nadriah. Nadriah, okey? Panel kita yang pertama. So adik-adik stay tune untuk dengar perkongsian daripada Puan Nadriah. Okey? Sebarang pertanyaan boleh dekat sini. Kita terus ke panel seterusnya. Okey, kita jemput Puan Nadriah. Puan Nadriah binti Idris, iaitu berkaitan dengan tata cara untuk menduduki ujian aptitude dan temuduga ni. Sekejap ya.
Dia ada isu sikit. Jangan risau. Okey, sekejap eh. Adik-adik yang mana yang nak mohon program matrikulasi ni masih dibuka untuk jurusan lain-lain juga. Bukan untuk JP Pro saja. Kita ada 4 jurusan tadi, perakaunan profesional salah satunya lah hari ini kita bincangkan. Okey, sekejap eh. Saya kita jemput pada rakan-rakan kita. Yang mana yang nak join tu dialu-alukan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih sekali lagi kerana sudi untuk bersama-sama kami sekali lagi. Jadi di sini, terima kasih moderator. Saya akan kongsikan apakah itu syarat-syarat kemasukan ke jurusan Perakaunan Profesional Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Anak-anak pelajar sekalian, dalam ujian aptitude ini, anda akan dinilai secara dalam talian. Jadi, ujian ini akan dilaksanakan dalam talian. Dalam masa satu jam yang diberi, anda perlu menyelesaikan 30 soalan objektif yang akan menguji kemahiran matematik, pengetahuan am dan bahasa Inggeris anda. Dalam tempoh satu jam yang diberi ini, anda perlu menyelesaikan 30 soalan objektif ini dan memastikan anda menghantar ujian aptitude yang telah diselesaikan dalam masa satu jam sahaja. 30 soalan objektif yang akan menguji kemahiran matematik anda, pengetahuan am dan kemahiran menggunakan bahasa Inggeris dalam soalan-soalan pemahaman. Sehubungan dengan itu, untuk memastikan anda menyelesaikan 30 soalan ini dalam masa satu jam, anda diingatkan untuk memastikan talian internet anda adalah stabil dan gunakan peralatan yang sesuai. Kami mengesyorkan anda untuk mengambil ujian aptitude secara dalam talian dalam masa satu jam ini dengan menggunakan peranti yang bersesuaian. Jadi pastikan talian internet yang stabil dan peralatan yang sesuai dalam tempoh satu jam ini supaya anda mempunyai masa yang cukup untuk menjawab 30 soalan objektif ini. Dan jangan lupa anda perlu menghantar jawapan bagi ujian aptitude yang telah anda duduki ini sebelum berakhirnya masa satu jam yang diberi. Jangan risau adakah anda perlu mengulang kaji untuk ujian aptitude ini. Kami sangat percaya dengan kemahiran dan juga kemampuan anda dalam peperiksaan sijil pelajaran anda, sijil pelajaran Malaysia yang cemerlang yang telah anda perolehi. Maka kemahiran matematik, pengetahuan am dan juga kemahiran dalam bahasa Inggeris anda adalah sangat cemerlang. Mari kita lihat syarat yang seterusnya. Syarat yang seterusnya, anda calon-calon perlu lulus dalam temuduga untuk menyertai kami di jurusan Perakaunan Profesional atau JP Pro ini. Bagi temuduga, juga dijalankan secara dalam talian. Setelah lulus dalam ujian aptitude, maka calon-calon akan dijemput dan ditawarkan untuk menduduki temuduga ini. Dalam tempoh masa 30 minit, anda calon-calon untuk JP Pro ini akan menduduki temuduga secara berkumpulan. Jadi, dalam 30 minit ini, anda akan diuji berhubung tiga perkara. Inilah aspek pengujian yang akan anda hadapi dan yang perlu anda penuhi dalam sesi temuduga untuk JP Pro ini. Apakah perkara pertama? Aspek pengujian yang pertama yang dilihat dalam temuduga JP Pro ini adalah
komunikasi dalam bahasa Inggeris. Jadi anda perlu memastikan anda mampu menggunakan bahasa Inggeris dengan keyakinan yang tinggi, kemahiran berbahasa yang baik dan juga dapat menjawab soalan yang diberikan dalam bahasa Inggeris. Sehubungan itu, anda perlu ingat temuduga ini akan dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Perkara yang kedua yang menjadi aspek pengujian bagi temuduga JP Pro adalah minat dalam bidang perakaunan profesional. Jadi, bagaimana penemuduga melihat minat anda sebagai calon untuk JP Pro ini? Anda perlu mempunyai pengetahuan dan juga mendedahkan diri dalam bidang perakaunan profesional. Antaranya, anda perlu tahu berhubung dengan ACCA, iaitu badan yang memberi akreditasi bagi seseorang accountant bertauliah. Anda juga boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan sebagai seorang accountant bertauliah. Jadi inilah perkara yang akan dilihat, adakah anda berminat untuk meneruskan pengajian dalam bidang perakaunan profesional. Jangan lupa dapatkan semua maklumat yang berkaitan untuk bergelar seorang accountant bertauliah. Dan inilah yang akan diceburi oleh seorang accountant bertauliah, iaitu bidang perakaunan profesional. Jadi mulai daripada sekarang, anda perlu mendapatkan semua maklumat-maklumat dalam bidang perakaunan profesional. Dan perkara yang ketiga, penemuduga akan melihat sama ada anda mempunyai pengetahuan dan juga sebersedikit maklumat berhubung dengan JP Pro ataupun jurusan perakaunan profesional yang ditawarkan oleh Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, anda perlu dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan JP Pro. Adakah anda tahu di mana JP Pro akan dilaksanakan? Adakah anda tahu di mana kolej matrikulasi yang akan menjalankan jurusan ini? Adakah semua kolej matrikulasi menawarkan JP Pro atau jurusan perakaunan profesional ini? Inilah antara perkara-perkara yang akan ditanya oleh penemuduga berhubung dengan pengetahuan berkaitan JP Pro ini. Jadi, untuk anda berjaya dengan cemerlang dalam temuduga ini, anda juga perlu memastikan perkara-perkara seperti di maklumat tambahan dapat disediakan. Di antara yang lain adalah persediaan tempat. Jadi, oleh kerana anda boleh berada di mana sahaja kerana temuduga ini dilaksanakan secara dalam talian, tetapi kesesuaian tempat itu adalah sangat membantu untuk anda dapat berjaya dengan cemerlang dalam temuduga ini. Di samping itu, pastikan juga anda mempunyai peralatan-peralatan dan peranti yang lengkap. Oleh kerana anda akan menghadiri temuduga ini tidak hanya bersama dengan penemuduga tetapi juga bersama calon-calon yang lain. Sehubungan itu, fungsi kamera dan juga speaker dalam gadget yang anda gunakan perlu dipastikan untuk berfungsi dengan baik kerana anda akan terlibat dalam sesi soal dan jawab. Tidak hanya daripada penemuduga, anda boleh juga berinteraksi secara baik bersama dengan calon-calon yang lain. Jadi ini perkara yang kedua yang perlu anda pastikan daripada segi persiapan untuk temuduga anda. Perkara yang terakhir adalah, oleh kerana walaupun anda menduduki temuduga secara dalam talian dan anda boleh berada di mana sahaja, anda perlu memastikan kesesuaian daripada segi pemakaian anda pada hari temuduga tersebut. Ingat, persediaan perlu untuk menghadiri dan mempunyai keputusan cemerlang dalam temuduga ini daripada segi pemakaian yang sopan dan bersesuaian. Anda akan berada dalam program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Sehubungan itu, pemakaian yang sesuai serta juga bahasa badan yang sopan perlu untuk anda
ada di sepanjang temuduga ini. Jadi, anak-anak pelajar dan bakal calon-calon bagi jurusan perakaunan profesional, di sini saya kongsikan sebentar tadi beberapa perkara yang anda perlu ada, iaitu yang pertama, kelayakan akademik untuk berada di JP Pro. Yang kedua, setelah anda memperolehi kelayakan akademik yang memenuhi keperluan dan juga syarat-syarat oleh Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk bersama dalam JP Pro, maka anda akan terus kepada perkara yang kedua, iaitu anda perlu lulus dalam ujian aptitude. Dan setelah anda lulus ujian aptitude, barulah anda akan melalui proses temuduga. Setelah anda layak dalam saringan keputusan dan juga kelayakan akademik, lulus dalam ujian aptitude serta juga lulus dalam temuduga, barulah anda akan ditawarkan ke jurusan perakaunan profesional atau JP Pro. Jadi, kami percaya dan sangat yakin anak-anak pelajar di sini boleh dan akan lulus dengan cemerlangnya bagi ketiga-tiga perkara ini yang diperlukan untuk anda bersama-sama dengan kami dalam jurusan perakaunan profesional. Jadi sekali lagi, pastikan kelayakan akademik yang cemerlang. Yang kedua, lulus ujian aptitude. Dan yang ketiga, lulus dalam temuduga. Okey, macam mana adik-adik semua? Dah tahulah kita punya syarat minimum dan juga ujian aptitude serta temuduga yang dilaksanakan sebelum adik-adik masuk ke program kita JP Pro. Okey, bila kita dah tahu, mesti adik nak tahu juga berkaitan dengan hala tujuh seterusnya dah masuk, dah mohon ni. Jadi adik-adik, macam mana sesi pembelajaran di Kolej Matrikulasi Selangor ni? Jadi adik-adik, sekarang ni saya kongsikan iaitu pensyarah, iaitu pensyarah dan juga penyelaras JP Pro, panel kedua kita, Puan Salwani binti Jaafar, yang berkaitan dengan membicarakan berkaitan dengan pembelajaran JP Pro ni. Adakah belajar je semua ke? Ataupun macam apa aktiviti-aktiviti yang pelajar kita sering adakan di Kolej Matrikulasi Selangor. Okey. Sebarang pertanyaan boleh berada di ruangan komen kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin perkenalkan diri saya. Okey, nama saya Puan Salwani binti Jaafar. Saya merupakan penyelaras bagi jurusan perekonomian profesional di Kolej Matrikulasi Selangor. Jadi untuk tahun sesi 2023-2024 merupakan sesi yang ke-6 ya, yang ke-6 bagi jurusan akaunan profesional di Kolej Matrikulasi Selangor. Baik, next. Okey, serba sedikit mengenai pembelajaran JP Pro di KMS ataupun di Kolej Matrikulasi Selangor. Para pelajar akan menjalankan proses PDP ataupun proses pembelajaran di beberapa lokasi, antaranya adalah di Bilik Rozel. Okay, Bilik Rozel. Kita juga ada di Dewan Kuliah dan juga di Bilik Cambridge. Ini merupakan kelas-kelas di mana pembelajaran akan dijalankan di Kolej Matrikulasi Selangor. Next. Baik, apakah mata pelajaran yang akan diikuti oleh para pelajar JP Pro? Okey, di bagi mereka yang para pelajar yang berjaya untuk terpilih untuk menjalankan ataupun mengambil jurusan profesional ataupun JP Pro, para pelajar akan perlu mengikuti tiga mata pelajaran ataupun subjek ACCA, iaitu subjek Business and Technology, Management Accounting dan juga Financial Accounting, di mana
mata pelajaran ini perlu diikuti dan dipelajari selama dua semester ya. Selain daripada subjek ataupun mata pelajaran ACCA, para pelajar JP Pro juga perlu mengambil beberapa mata pelajaran untuk menamatkan ataupun untuk memperolehi sijil program matrikulasi, iaitu next. Ya, selain daripada tiga mata pelajaran ACCA, para pelajar JP Pro juga perlu untuk mengambil beberapa mata pelajaran seperti Mathematics, English, Pendidikan Islam dan Moral, Pengajian Am Matrikulasi dan juga subjek core curriculum. Okay. Next. Baik. Apakah bagaimanakah ataupun apakah topik-topik yang perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar JP Pro, terutamanya dalam mata pelajaran ACCA untuk mata pelajaran Business and Technology, pelajar perlu mengikuti beberapa subtopik, iaitu daripada A hingga F jika dilihat pada paparan. Okay. Ini merupakan chapter ataupun tajuk-tajuk utama dalam mata pelajaran Business and Technology, di mana dalam mata pelajaran ini para pelajar mempelajari ilmu-ilmu pengurusan perniagaan, okay, bermula dengan business organization and its environment until professional ethics, okay, yang perlu dihabiskan dan ditamatkan mata pelajaran ini dalam tempoh dua semester. Ini bagi mata pelajaran Business and Technology. Okay. Next, selain daripada itu, para pelajar juga perlu mengikuti pelajaran Management Accounting. Dan apakah konten dalam mata pelajaran ini? Para pelajar boleh lihat di situ. Terdapat enam tajuk utama dalam Management Accounting. Ya. Itu mula pada nature, source and purpose of management information sehinggalah performance measurement. Okay. And satu lagi mata pelajaran ataupun subjek ACCA yang perlu diambil bagi pelajar JP Pro adalah financial accounting. Okay. Dan berikut merupakan topik-topik yang akan kita cover dalam mata pelajaran ini, financial accounting. Alright. Suka nak diingatkan kepada pelajar yang mengikuti JP Pro perlu mengambil tiga mata pelajaran ACCA, iaitu Business and Technology, Management Accounting dan juga Financial Accounting. Okey, jika dilihat ada paparan ini, sesungguhnya para pelajar yang sains ataupun yang tidak mempunyai latar belakang perakaunan juga boleh mengikuti jurusan perakaunan profesional. Okey, boleh mengikutinya. Alright. Next. Okey, berikut merupakan maklumat tentang peperiksaan semester program matrikulasi. Alright, sedikit maklumat ya. Para pelajar yang mengikuti JP Pro di Kolej Matrikulasi Selangor perlu menduduki peperiksaan semester program matrikulasi PSPM. Okey, sebanyak dua, iaitu PSPM 1 untuk semester 1 dan PSPM 2 bagi semester 2. Alright, jadi mata pelajaran yang perlu diambil adalah merupakan empat mata pelajaran bagi setiap semester, iaitu PSPM semester 1 perlu menduduki peperiksaan paper ataupun subjek Business and Technology 1, Management Accounting 1, Financial Accounting 1 dan juga Mathematics 1. Okay. Dan untuk semester 2, PSPM semester 2, pelajar perlu menduduki peperiksaan untuk kertas Business and Technology 2, Management Accounting 2, Financial Accounting 2 dan juga Mathematics 2. Okay. Next. Okey, berikut merupakan aktiviti-aktiviti JP Pro, pelajar JP Pro. Maksudnya para pelajar ni bukan sahaja mereka perlu mengikuti akademik ataupun fokus kepada akademik, tetapi pelajar JP Pro juga
disediakan dengan beberapa aktiviti-aktiviti. Antaranya adalah SCCA's engagement with JP Pro students. Ini merupakan program lawatan, educational visit to SCCA di mana College Batu Kelas Selangor akan membawa pelajar-pelajar JP Pro ini ke lokasi-lokasi di mana SCCA sediakan, SCCA sediakan. So dalam aktiviti ini atau dalam program ini, para pelajar ini akan diberi taklimat oleh pegawai-pegawai daripada SCCA sendiri untuk mengetahui terutamanya pengisian tentang hala tuju, hala tuju selepas tamatnya program SCCA. Berbagai-bagai maklumat akan diberikan kepada para pelajar direct daripada pihak SCCA sendiri. Ini merupakan aktiviti-aktiviti utama bagi para pelajar JP Pro. Okay. Selain daripada itu, next. Ya, kami juga mengadakan lawatan-lawatan ke industri. Bagi contohnya, semester sesi lepas kami membawa para pelajar ini untuk melawat salah sebuah firma audit Big Four iaitu Deloitte di Kuala Lumpur, di mana para pelajar ini didedahkan dengan nature ataupun working environment bagi orang-orang bagi seseorang accountant ataupun auditor di company audit. Ini contoh lawatan, kami buat lawatan ke Deloitte, one of the big firms, four big firms lah. Okay, next. Ya, selain daripada itu, bagi setiap sesi pelajar JP Pro ni, kami juga mengadakan sharing session. Sharing session ni di mana kami menjemput beberapa bekas-bekas pelajar JP Pro ataupun JP Pro alumni ke kolej matrikulasi untuk berkongsi pengalaman, tips-tips belajar, pengalaman belajar di UiTM dan juga apa yang perlu the do and the don'ts oleh pelajar SCCA untuk menamatkan jurusan SCCA, terutamanya di UiTM nanti. Ini merupakan, gambar-gambar ini merupakan program, SCC program sharing session bersama dengan JP Pro alumni. Mereka yang telah tamat JP Pro di KMS dan meneruskan pengajian di UiTM. Okay, okay. Selain daripada itu, untuk orang kata release tension, JP Pro juga menganjurkan sukan sebagai JP Pro Sport Tricks. Ini hanya melibatkan semua pelajar JP Pro sahaja. So kami menganjurkan pertandingan-pertandingan games sukan bagi salah satu cara untuk release tension lah di kalangan, dalam kalangan para pelajar JP Pro. Okay. Selain daripada itu, di sini kami juga akan tak terlepas daripada mengadakan jamuan raya dan juga jamuan terakhir sebelum para pelajar ini menduduki peperiksaan PSPM 2 sebelum mereka melangkah untuk meninggalkan KMS dan menuju ke UiTM seterusnya. Jadi itu sajalah daripada saya selaku penyelaras JP Pro di Kolej Matrikulasi Selangor. Okay. Assalamualaikum, hi everyone. My name is Madam Nur Aslinda. I'm from UiTM Shah Alam, in particular Department of Professional Accounting Studies. Now, welcome to this series of webinar. Now, first and foremost, you may want to ask yourself, why do you want to do a professional qualification like an ACCA? So you need to ask yourself, do I have an eye for details? Do I like numbers? It's not only 1, 2, 3 until 10, but it's more than that. Do you like solving problems and puzzle? Do you enjoy rules and structure? No, well, as an accountant, we have that format, we have that structure. Do you like doing that? So do you like organizing things properly or like planning things in advance? And last but not least, do you want a quick pathway to ACCA after your SPM? So these are basically, in a snapshot,
this is a professional pathway for someone like you who just finished your SPM to proceed with to have your ACCA qualification. So as an SPM leavers, so you have 6 or 7 papers to proceed with your ACCA FIA. And then you need to continue with another 10 papers to complete before you become your an ACCA or have a professional qualification. You may think that this is quite a lot of papers to do, but need not to be worries, right? So what is it after when you must be thinking what do I need to do? What do I want to be after I finish my studies? So you assuming that these are some of the potential things that you may wanted to be. You may wanted to be after 10 years, you wanted to be a CEO. You may wanted to start with an auditor, tax maybe, treasury management, management reporting, or something else. So these are basically the accounting profession of a corporate life cycle. So there's a lot of things await you after you finish your ACCA or even professional accountancy qualification. So these are among the job that you may have think of, or maybe you have not looked into. So internally, when you become an employee of an organization, this is among the things that you may want to consider. As an external one, you may have to see all these academician event, like what I am doing now. We have this IT accountant, we have investigation officer, we have AMLA officer, we have financial advisor. And on top of that, you may want to become the top, the chief operating officer, chief financial officer, or chief executive officer of an organization. Now, just sharing with all of you, these are among the qualification, the among of graduates that we have been producing from your ITM, whereby now they have been working around the globe, UK, USA, Thailand, New Zealand, Qatar. Wouldn't you want to be part of them? So I do hope that I can see some of you here. This is where you may wanted to study your ACCA, right? Now, what is ACCA? It's a professional qualification. You can start from your matriculation, okay? Matriculation. You can also jump into your diploma before you get your professional qualification. You even want to go to a longer pathway, having a diploma, bachelor, and then only professional qualification. There are four ways for you to become a chartered accountant. So what is a chartered accountant? It's a person who has completed the necessary qualification and have gained 3 years of working experience. Right? So let's just introduce to you what is ACCA. It stands for Association of Chartered Certified Accountants, based in London. It is a high standard and is equivalent to a degree level by Malaysian Qualification Agency, MQA. It is recognized not only in Malaysia, but internationally. And ACCA is the largest and fastest growing qualification in the world, with over 500,000 members and students in 170 countries. So let's look. Remember, you just finished your SPM. Okay, so what's next? Do you want to complete your diploma? Do you want to go for your matriculation? So this is the pathway for you to get your professional qualification. If you decided that I wanted to do my diploma, it will take you 2.5 years. Next, you have a choice of either to proceed with your Bachelor of Accountancy, another 3 years, before you completed another 1 year of your professional qualification to have your chartered accountant qualification. So if not, you may have after your diploma straight to do your ACCA, 2.5 years. So this one will give you 5 years, this one will give you 6.5 years. But you have another option.
you can go for your matriculation for 1 year and completed your ACCA within 3 years. So this is 4 years. So which one is your way, you choose, because this is your journey. So let's enjoy your journey to become a professional qualified accountant. Okay, so what is ACCFIA? It is step towards become a professional accountant, fastest and direct route to attain your ACCA qualification. You can earn your ACCA qualification to be a recognized business and financial professional. Even not internally, you can also do your own business externally. It's a flexible pace to complete the ACCA qualification, and the entry point is not necessary with principal account. It can also be any one of you who wanted to become a professional accountant one day. So remember, you need not to have your principal account as a requirement to enter ACCA-FIA. So ACCA-FIA is the fastest and most efficient pathway designed for SPM graduates like you. So ACCA-FIA graduate progressing to the ACCA qualification are granted exemption from the applied knowledge module, 3 papers, and then start directly at applied skill level with another 6 papers. So basically, in UITM, for every semester, you are allowed to take 2 papers. So 6 papers mean 1.5 years, right? 1.5 years. That is not that long. So what does it look like if you were to study in UITM? Now remember, all exam are computer-based examinations, and plus it is on demand. Whenever the class resume, and then whenever it is finished, we can schedule when you wanted to take your exam. So in UITM, the semester will start in October and finish in March, and the coming one will be April and September. So semester one, you will need to undertake these 4 subjects, and in semester two is going to be another 3 subjects, so 7 subjects altogether. For those who have take principal account and manage to get A, you are exempted of taking FA1. So that's why it's either 6 papers or 7 papers. Now after your ACCA-FIA, what is next? So it's going to be your ACCA syllabus, the full membership. So you have this applied skill, your 6 papers. This will give you the foundation as basis before you go to your strategic professional essential. So remember, you need to also to do on your own learning something called ethics professional skill module, right? So you have the strategic professional essential. There is 2 a compulsory paper, and you choose another 2 subjects between these 4. Okay, therefore the study duration for ACCA is going to be from 2.5 years to maximum 4 years. Now again, this is computer-based exam, and the exam of ACCA is in March, June, September, also December. So these are what you're gonna take in September, in semester one until semester 5. So that's why 2.5. Why we give you 4 years? Now remember, this is professional qualification. I am not the one who's going to mark your paper, neither nor any of the lecturers in UITM. After you completed the papers, your papers, your script will be sent to London, and someone in London, they will mark your papers. So because of that, you need to make sure you can write properly, explain your thought and idea in a well-mannered structure. But need not to be worried so much. We have lecturers who will guide you and help you to make sure you understand the subject well and be able to pass the paper. Now, where can you check all this evidence on the paper, on the syllabus, on the study guide?
you can always go to ACCA website and exemption to check on the exemptions. But as you are just an SPM holder, right? So exemption calculator may not be necessary. But in case you wanted just to check, am I eligible to have any exemption? You are always allowed to go to check on ACCA website. Now, the next question is why I choose ACCA. Why? So one, the fastest route. Remember that 1 year in matric plus 2 years and a half until 4 years in UiTM. The second one, better employment prospect, not only locally, but as well as internationally. And number three, it is internationally recognized. Now, if you remember on the earlier one, so we mentioned that we have producers, graduates who are not only employed locally, but as well as internationally, right? And the fourth one, it gives a uniform worldwide syllabus. Everyone in the world will take the paper, whatever you are taking, on the same date, on the time, as per the country. If the exam start at 9 a.m. in the UK, it will also start 9 a.m. Malaysian time. So is the syllabus different? No, it is the same. Whatever the market locally, globally wanted from an accountant, it is there in the ACCA syllabus. Okay, where can I study ACCA FIA? Definitely will promote UiTM. You will go to the matric under JP Pro and then pass the exam, then continue in UiTM because we have that platinum status. As I mentioned, we have lecturers who will guide you, who will assist you during your study journey here. Right, industry linkages. Well, we must have these industry linkages to make sure that we also help the students to understand how the industry work. So we have KPMG, the Big Four, definitely. We have CPA Australia together, we have MIA, we have Deloitte, everyone. During time to try every semester, we have this student council who will do a series of webinar, series of face-to-face meeting with the Big Four who will come to UiTM and share the experience with the student. So this is something that you must have the experience to understand what the market wanted from a freshly accountant that we have produced. Okay, so sharing with you, this is among the DPAS achievement. We have producers, many graduate, graduates who have achieved 7 in the world, first in the world, first in Malaysia, best in the world. So we do hope that you can join us to be one of the winning team. I'm just sharing the fee structure. What does it cost to become a professional accountant? So if you come to UiTM to join us and you go straight to ACCA because you have done it from JP Pro to UiTM, so the cost is approximately 22,000. Now remember, this cost is inclusive of UiTM fee, the professional body inclusive. Revision class and graduate employability session. Students to apply for DPAS study grant, okay, internally within the faculty. We have that. We have also PTPTN, we have Yayasan Peneraju, we have MARA, Yayasan Terengganu, and other scholarship or financial assistance from Bank Rakyat and other company. Now, from time to time,
your advisor, your lecturers will share the funding option that's available and awaits for the student. The entry requirement for ACCA in UiDM is basically almost similar. So SPM, you have your diploma, you have your degree, ACCA final semester from UiDM, from other higher education institutions recognized by the government, foundations, or A-level, or even a matriculation. We accept that, okay? Now, if you have any further information, you can always contact us at Department of Professional Accounting Studies, DPAS. It is located at 14th floor of Menara Saas, okay? If that is difficult for you to find, need not to be worried. Just go into the Google, type Accountancy UiDM, and you find us. If you wanted to know other product, other program that's being offered in UiDM, always go to accountancy.uitm.edu.my, where we also have this diploma in accountancy. We have also bachelor and we also have a master program. Program offered, definitely we have postgraduate, we have undergraduate and professional. So this is where you belong to. All right. Campus offered, we have three campus offered in Perak, Tapa, in Selangor Shah Alam, and in Dungon Terengganu. Okay, so that's all from UiDM Shah Alam. So you still wanted to join professional? Come, join JP Pro and join UiDM. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan terutama bahagian matrikulasi kerana telah memberi peluang kepada saya dari ACCA untuk menerangkan sebersedikit tentang laluan kerjaya sebagai seorang accountant dan juga bentuk sokongan yang diberikan oleh ACCA. Nama saya Siti Hamidah Mohd Salih. Saya daripada bahagian, saya adalah pengurus Business Development Manager Employer Relationships di ACC Malaysia dan saya memfokuskan kepada public sector iaitu sama ada Kementerian Pendidikan, bahagian sponsorship bodies dan juga sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan juga di bawah MARA. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi tentang laluan kerjaya sebagai seorang accountant dan juga bentuk sokongan yang diberikan oleh ACCA kepada ahli-ahli ACCA. Ya, terima kasih Tuan Moderator kerana telah menunjukkan slide ini. Pembentangan saya hari ini akan mengambil masa selama lebih kurang 20 ke 30 minit. Taklimat ini adalah taklimat kepada ibu bapa juga dan juga kepada bakal-bakal pelajar JP Pro. Dan harapan saya dan harapan kami semua di akhir pembentangan ini terbit minat ataupun bila minat tu dah ada, makin bercambah-cambah dan membuat-buat lagi untuk mengikuti program JP Pro. Okay, kita teruskan yang selanjutnya ya. Nah, hari ini dan pada 20 minit 30 minit yang diberikan pada saya akan cover beberapa area, beberapa bahagian yang akan menyentuh tentang ACCA, laluan ke ACCA sedikit saja sebab telah di rakan saya daripada UiTM telah membentangkan tentang laluan ke ACCA, pembelajaran dengan ACCA serba sedikit, laluan kerjaya, sokongan dan bantuan juga tokoh-tokoh ACCA di Malaysia. Ya. Okay. Kita akan terus kepada tentang ACCA. Mungkin ramai telah mendengar tentang ACCA, tapi apa itu ACCA? Yang saya nak berkongsi satu kisah agak menarik. Ada yang memanggil ACCA sebagai acar. Ya, bagi sesiapa yang tidak tahulah, bila kami nak membuat nak buat temu janji, cik daripada acar ke? Yes, acar. Tapi sekurang-kurangnya mereka pernah mendengar tentang ACCA. ACCA ni apa? ACCA ni adalah satu kelulusan perakaunan profesional antarabangsa. Ya, mungkin yang lain pernah mendengar MIPA, CPA, ICAW dan ACCA adalah salah satu darinya beribu pejabat di United Kingdom. Saya akan kongsikan maklumat tentang ACCA. Ini adalah landscape tentang ACCA.
kami berada di 180 buah negara daripada 195 negara di dunia. Bayangkan daripada 180, 180 adalah daripada adalah negara yang punya ACCA. Jadi lebih kurang 90% ya, mereka yang punya kelayakan ACCA boleh bekerja di 180 buah negara. Dan kami juga mempunyai approved employer. Ini saya rasa yang mana ibu bapa dan para pelajar mungkin berminat. Sebab bila dah buat ACCA, bila dah tamat, macam mana pekerjaan? Jangan risau, pekerjaan insya-Allah ada. Sebab cuba bayangkan, negara syarikat-syarikat di Malaysia ini, adakah syarikat yang tak memerlukan seorang accountant? Tak ada kan? Semua perlukan accountant. Dan semakin negara membangun, semakin perlunya negara kepada accountant profesional. Kerana apa? Bila negara membangun, banyaklah kata investment atau pelaburan negara, orang negara luar datang. Dan bila negara luar datang, pelaburan asing datang, maka nyata keuangan pula perlu diaudit dan perlu ditandatangani oleh accountant bertauliah atau accountant profesional. Dan lihatlah keperluan untuk accountant profesional semakin bertambah, semakin berkembang ya. Dan kami ada serata dunia lebih kurang 500,000 pelajar, sama ada pelajar FIA atau ACCA. Dan ibu pejabat ACCA di Malaysia adalah di Mid Valley. Jadi kami ada pejabat sama 20 orang kaki tangan di Malaysia. Dan untuk makluman semua, ACCA di Malaysia adalah 3 teratas di dunia. Yang kata lain, dari segi jumlah pelajar, dari segi sokongan, bantuan diberikan oleh kerajaan, dan juga dari segi jumlah institusi pendidikan menawarkan ACCA, kita ada terletak di tempat yang ketiga teratas ya. Teruskan lagi. Untuk makluman semua, sebarang soalan boleh ditanyakan di akhir pembentangan ini. Jangan risau. Kumpul soalan banyak-banyak dan kita boleh bentangkan. Ataupun jika ada soalan, mungkin boleh diletakkan di chat group ya, di chat chat kolom. Mobiliti antarabangsa. Ada yang bertanya, kalau saya buat ACCA di Malaysia, bolehkah saya bekerja di Kanada? Bolehkah saya bekerja di United Kingdom? Atau Switzerland? Atau Australia? Jawapannya adalah boleh. Sebab ACCA ni ditawarkan, ACCA adalah qualification yang setara. Kalau anda belajar di Malaysia, anda boleh bekerja di UK. Kalau anda belajar UK, anda boleh bekerja di Malaysia. Sebab dari segi kualiti, dari segi modul, semuanya sama. Ya, yeah. Kualitinya sentiasa dipantau, sentiasa ada audit checking ya, yeah, berkala untuk memastikan sama ada modul ataupun tutor mengajar menepati kelayakan ataupun kehendak antarabangsa. Now, sekarang ni kita ada lebih kurang 35 ke 36 ribu accountant. Kita lihat sasaran 2030 adalah 60 ribu. Jauh lagi tu. Tapi adik-adik insyaAllah adalah bakal accountant profesional atau accountant bertauliah yang akan menambahkan lagi jumlah ya, daripada 36 ribu. InsyaAllah sedikit-sedikit mencecah 60 ribu di tahun 2030. Nah, so ini adalah berkenaan dengan ACCA sekali imbas. Satu kelayakan, global recognition. Mana-mana anda nak pergi, katalah minat nak bekerja. Anda nak bekerja di, katalah di Google. Nak bekerja di Hewlett Packard overseas, boleh. Dengan ada ACCA, mana-mana anda boleh pergi. Bidang apa? Sama ada bidang, katalah industri. Industri permotoran. Industri perkapalan. Okay? Banyak industri menawarkan yang memerlukan accountant bertauliah. Nah, mengapa kita milih ACCA? Mengapa tidak qualification lain? Qualification lain juga mempunyai orang katakan isi kandungan yang tertentu dan target audience juga. Bagi ACCA, kelayakannya adalah menyeluruh. Di dalam ACCA, subjek-subjek yang diajar merangkumi ada financial reporting, ada tax, ada law, ada performance management contohnya, pengurusan prestasi dan sebagainya. Dan kelulusan peringkat global, macam saya cakap tadi, di mana-mana, diterima di mana-mana negara di dunia. ACCA di Malaysia, ACCA contohnya ACCA di UiTM, bolehkah saya bekerja di Amerika Syarikat? Boleh jawapannya. Diperakui di peringkat global sebentar tadi dan keboleh pasaran. Okey, itu satu soalan. Saya pernah ditanya oleh seseorang,
seorang pelajar. Bila saya buat ACC ini, bolehkah saya dapat kerja berbalik kepada apa saya nyatakan permulaan tadi? Adakah company atau syarikat yang tak memerlukan seorang accountant? Jawapannya adalah tidak. Semua memerlukan accountant untuk menyemak, untuk mengemaskinikan akaun syarikat. Okay? Jadi, kalau katakan ada kerja atau tidak, jawapannya adalah pekerjaan sentiasa ada. Tapi anda hendaklah tampil, membuktikan anda layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Flexibility. Kenapa fleksibel? ACCA mempunyai 4 sesi peperiksaan setiap tahun. Okay? Tapi kalau anda meneruskan pengajian di universiti, contohnya di UiTM, tutor-tutor yang ada membantu anda untuk memilih sesi manakah yang sesuai untuk anda duduki. Kalau anda katalah belajar persendirian contohnya lah, ataupun telah bekerja dan nak menyambung ACCA, nak mengambil ACCA. ACCA ada 4 sesi. Bulan Mac, Jun, September dan Disember. Katalah minat terkobar-kobar nak buat ACCA, nak habiskan. Dalam 4 sesi tu, boleh ambil 4 paper. Ataupun boleh ambil 2 paper sekaligus. Ya, tak mustahil. Sebab ada pelajar yang menghabiskan ACCA dalam jangka masa 2 tahun dan self-study sahaja. Tetapi adik-adik bersyukur kerana melalui JP Pro, kita menyediakan laluan, tutor dan segala facility. Ya. Teruskan sekarang terusnya. Nah, ini tadi soalan. Saya nak menjawab soalan. Keboleh pasaran. Cuba lihat ni. Kalau kita lihat dari segi permintaan EY. Siapa tak kenal EY kan? EY adalah salah satu big four. Dan sekarang mungkin dah bertambah. Bukan big four saja, big four, big five, big six ya. Kalau kita tengok daripada segi candidate currently pursuing ACCA foundation level may also apply. ACCA bukan seperti kelayakan diploma atau degree yang mana anda perlu lengkap diploma tu, dapat diploma, dapat sijil ataupun perlu menamatkan ijazah, dapat sijil ya, ijazah tu baru anda boleh mohon kerja. ACCA bukan begitu. Ya, dalam ACCA ya, bila anda mencapai katalah completekan applied knowledge, applied skill, walaupun belum meneruskan pengajian kepada paper professional, anda boleh memohon pekerjaan sebab ia diperakui oleh semua syarikat-syarikat khususnya private sector. Tapi kalau public sector dia ada requirement atau keperluan yang berbeza. Okay. Cuba tengok ni. Walaupun belum melengkapkan, kita tengok ni partial qualification or ACCA atau SIMA. So kalau anda sedang buat, kata sedang buat paper, mungkin kalau bukan adik-adik JP Pro, mungkin ada kakak-kakak atau saudara baru buat 3, 4, 5 paper tetapi dapat tawaran bekerja. Tu macam heran, kenapa tak habis lagi dapat kerja? Jawapannya adalah ACCA adalah kelayakan yang mana walaupun anda belum tamat, anda adalah diburu oleh majikan. Ya, sebab dari segi pengetahuan, skill yang ada, pelajar-pelajar ACCA diperakui oleh majikan-majikan. Okey. Teruskan lagi. Okey, laluan ke ACCA. Saya rasa telah dikongsi oleh pencerah sebelum ni tapi secara imbas je lah ya. Ada, kalau bagi adik-adik yang memang target nak jadi accountant bertauliah. Okey, saya tanya soalan. Kita nak tunggu atau kita nak? Okey, tengoklah. Kalau dah tahu matlamat jadi accountant bertauliah, dah tahu nak buat apa, maka masuk ke program JP Pro. Tengok 1 tahun. ACCA 3 tahun. Mungkin ada yang habis 2.5 tahun seperti batch pertama ya. Habis dalam 2.5 tahun dan telah bekerja dan ada yang telah berada di luar negara. Okey, contohnya affiliate adalah practical experience requirement. Jadi total semua sekali adalah 7 tahun. Bayangkan kalau sekarang umur 17 tahun. Campur. Okey, 7 tahun. Usia 24 tahun adik-adik dah menjadi accountant bertauliah. Dengan syarat you dah tahu apa you nak, fokus. Okay. Dan of course dengan ethic professional module. Kenapa? Untuk menjadi seorang accountant kita kena ada etika yang perlu dipatuhi. Ini adalah tambahan sebelum jadi accountant ya. Okay, sekarang. Kalau kita dengar keputusan PSA 3E, tak mencabar, 3E memang tak dapat kerja lah. Tapi ACCA kita tekankan pada 3E iaitu exam. Peperiksaan itu adalah penting. Sebab basically peperiksaan kita tahu sama ada CA tahu tak berhubung dengan subjek ini, regulation.
transaction, bagaimana nak tengok report, case study. Itu adalah peperiksaan. Pengalaman, pengalaman bekerja perlu sebelum seseorang tu dianugerahkan atau be awarded sebagai ahli ACCA. Kita nak orang yang ada pengalaman memegang title ahli ACCA, bukan yang baru grad terus jadi ahli ACCA. Kerana untuk mendapatkan respect, ya, penghormatan daripada luar, seseorang itu perlu ada pengalaman dalam bidang, ya, bidang profesional, ya, baru mendapat title sebagai ACCA member. Dan etik. E yang ketiga adalah etik, etika. Ini adalah modul yang perlu diambil untuk menjadi seorang professional accountant. Etik, bagaimana kalau kita menghadapi sesuatu situasi berkenaan dengan kes, katalah berkenaan dengan pelanggan. Atau etik, in fact, etik tentang email, etik tentang komunikasi, tentang data. Semua ni akan dilalui, you will go through this during etik and professional skill module. Ya, pembelajaran ACCA, UITM tadi Puan Linda sebelum ni telah cover tentang UITM, apa yang ada di UITM. UITM adalah berada di status ACCA Approved Partner Platinum. Platinum, ya, kita ada Platinum dan Gold. Kita ada Silver, tapi Silver tu kita tak masukkan dalam ni lagi. Nah, sekarang ni untuk Platinum status kita ada cuma ada satu IPTA, iaitu UITM. Maka itu jangan gusar, jangan risau. Laluan selepas JP Pro, selepas College Matrikulasi Selangor adalah ke UITM yang memang telah diperakui, yang memang telah melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia. Okay. Dan ini adalah online punya, study online. Untuk pengetahuan adik-adik dan para ibu bapa, ACCA bukan sahaja bersemuka pelajar, cara pengajaran, ada online. Boleh tengok online. Sebab apa? Kita menggalakkan blended learning. Pelajaran di dalam kelas dilengkapkan lagi dengan online learning, ya. Akses semua diberikan kepada para pelajar. Dan ini adalah sokongan pembelajaran yang lain. Kalau adik-adik tengok dalam ni, banyak semua, ya. Dan yang menariknya adik-adik tengok ACCA Student Study Resources YouTube. Konten-konten tentang subjek, ya, banyak ada di YouTube. Kita tak lagi. Okey, sekarang cara baru adalah tak perlu lagi untuk belajar, untuk selak 100 buku surat. Ya, sebab adik-adik boleh belajar menerusi YouTube. Mempertajamkan ilmu yang ada. Jangan rajin. Semuanya ada. Pokok pangkalnya, iltizam, determination, rajin perlu ada, ya. Dan ibu bapa juga perlu beri sokongan. Ya, contohnya, dah tengok ke kelas dah habis tu, boleh juga tengok ni resources. YouTube ada. Semua ada. Phone. Semua ada. And semua ada access email. Why not, ya? Masa senggang tu, buka internet, go to YouTube, dengar masa tunggu bas, contohnya kalau naik bas lah, ataupun tengah tu drive, sebab adik-adik ramai drive sekarang ni ke college, drive, and masa traffic jam ke, dengar penjelasan tentang konten-konten ini. Laluan kejaya, inilah sebenarnya menarik minat semua sebenarnya, kan? Okay, ni secara dasar, ya, perjalanan seorang pelajar daripada JP Pro. JP Pro tu, pengalaman belajar JP Pro di KMS memang amat menarik. Ya, batch-batch sebelum telah berkongsi apa yang diorang buat, aktiviti-aktiviti yang ada. Satu tahun, seterusnya ke UITM, tiga tahun. Tetapi sebelum tu, of course lah, kena ambil tiga paper ACCA dan lulus, ya, insyaAllah boleh lulus. UITM selama tiga tahun. Ada yang tamat dalam dua setengah tahun. Kalau mungkin ada yang tamat selepas tiga tahun tu, memang very rare case. InsyaAllah dengan kepakaran, dengan skill para pensyarah UITM dan juga dengan iltizam pelajar-pelajar JP Pro, 3 tahun tu boleh ditamatkan, ya. Dan EPSM, Ethic and Professional Skill Module. Ingat tadi etika, dan etik EPSM ni sebaik-baiknya dihabiskan sebelum start bekerja. Sebab apa? Ya, kalau bekerja tu masa tu lah nak buat Ethic and Professional Skill Module, macam dah tak berapa proper lah, appropriate. Sebaiknya dilengkapkan sebelum mengambil paper professional di UITM. Jadinya buat dulu sebelum masuk ke alam pekerjaan. So bekerja 3 tahun di bidang berkaitan, kalau finance, tax, audit, selepas 3 tahun dianugerahkan keahlian ACCA. So in total 7 tahun. Ya, sebenarnya laluan ni adalah antara yang terpantas. Ada yang kat setengah tu
mungkin daripada arus perdana ada yang satu tahun buat accounting arus perdana, lepas tu mungkin nak masuk buat degree tu 3 tahun lagi, lepas tu tengah kerja, lepas tu baru nak buat ECCA. So in short mereka mungkin ambil masa 8-9 tahun atau lebih daripada itu. So kalau adik-adik memang dah tekadkan, ya, bulatkan tekad, ya, ingat support semua ada daripada lecturer, daripada ECCA, ambil JP Pro, teruskan perjalanan, ya. InsyaAllah dengan doa ibu bapa, ya, dengan kerajinan sendiri kita akan berjaya. Kerjaya, ni. Adakah saya perlu menjadi accountant sahaja dengan ECCA ni? Ingat tadi subjek-subjek yang diajar di ECCA, kita ada financial management, ada financial reporting, ada audit, ada tax, ada macam-macam, ada strategic business leader. Macam mana nak jadi seorang pemimpin, ya. Jadi apa bidang yang nak masuk, okey, boleh diceburi, ya. Contohnya pegawai executive, CEO. Ya, CEO orang kata, oh, dekat level tu tak perlu nak buat itu ni. Tapi untuk mencapai level CEO, dia tahu macam mana in and out sesebuah organisasi. Kedudukan keuangan contohnya, ya, bagaimana analisa sesuatu account dilakukan. Ya, pengarah keuangan, auditor general, pemilik perniagaan. Ah, ramai nak buat bisnes kan? Sebab ada setengah para pelajar walaupun tengah belajar dia nak buat bisnes. Why not? Teruskan. ACCA punya elemen-elemen yang memberikan anda pengetahuan dan pendedahan untuk jadi seorang leader, untuk jadi seorang usahawan. Semuanya boleh. Accountant, forensik dan banyak lagi. Ahli akademik, lecturer. Kita tahu ada lecturer-lecturer yang ada ACCA tapi mereka bertekad. Mereka hendak mengajar ACCA, menyumbang bakti kepada anak bangsa supaya para pelajar boleh meneruskan pengajian, meneruskan kejayaan sebagai seorang accountant yang berjaya. Yeah. Okay, teruskan. Career. Bagaimana? Okay, career. Kami tak membiarkan, ya, para pelajar ACCA yang telah tamat begitu sahaja. Para pelajar ACCA sewaktu register sebagai pelajar ACCA, mereka mempunyai personal account. Ya, personal account ni dikenali sebagai My ACCA. Bila adik-adik register jadi ACCA, pelajar ACCA, ada account yang adik-adik akan dapat. Okay, so account tu akan menerangkan berapa banyak paper lagi nak complete. Dan bila tamat, boleh memohon untuk bekerja, ya, menerusi ACCA careers. Inilah sebenarnya yang ramai teruja, ya, employable pasaran. Menerusi ACCA career, ada 33 sekatakat ni, 33,600 kekosongan. Di mana? Bukan sahaja di Malaysia, ya. Asia Pacific. Yang ni khusus pada Asia Pacific. Ada di Malaysia, Thailand, Bangkok, Indonesia, contohnya Pakistan. Pokok panggal. Ya? Explore. Mana? Tengok detail macam mana. Apa you minat, ya. Bila dah minat, tengok. Mana nak. Tengok tentang company. Mana nak buat CV. Orang kata highlight. Okay. Nah, okay, ni. Ada, ini adalah ACCA careers. Tengok ni. Kalau di Malaysia, nampak yang saya highlight ni. Ada berapa pekerjaan di Johor. Jadi pokok pangkalnya, semua ada. Everything is just at your fingertips. Nak kerja dengan KPMG ni sampel, ya. Consulting assistant. Pilih pekerjaan di dalam senarai yang ada. Okay. Kena rajin, explore. Now, career navigator. Okay, adik-adik contohnya, ya. Bagi siapa yang katalah baru bermula nak bekerja dan dia nak katalah nak jadi tax assistant. Nak tahu apakah skill yang saya, kalau saya nak jadi tax assistant. Okay, you boleh pergi ke Career Navigator. Dia terangkan apakah skill yang diperlukan. Dia akan specify ada 2, 3, 4 ke. Dan check sama ada adik-adik mempunyai skill yang dikendaki. Ya, katalah bila grad tu nak kerja. Okay, kalau rasa, oh, I don't have that skill yet. So mungkin nak acquire, nak pergi short course ke sebelum apply kerja tu ke. Then from there, you tahu macam mana apa yang sepatutnya dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dan katalah lepas dah 3 tahun jadi tax assistant, nak upgrade, nak buat benda lain pula. Boleh. You can check in Career Navigator. Apa keperluan untuk post-post yang lain.
dan akan diterangkan diperlukan ini, ini, ini. Dan juga ini adalah guide untuk employer untuk pilih, untuk cari kaki tangan, untuk recruit new people. Apa skill-skill yang ada? Bila skill yang diperlukan tu match dengan apa yang adik-adik ada, insyaAllah later on, maka recruitment process tu dapat berjalan dengan lancar. Okay? So kita tahu tak ada lagi gap. Orang kata tak tahu apa expectation majikan. Menerusi career navigator, kita tahu apa majikan nak. Majikan tahu nak ni, 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 ni. Dan kita boleh penuhi ya dengan memenuhi, dengan mendapatkan pengetahuan berkenaan dengan bidang-bidang yang dikendaki. Okay? Inilah contohnya. Ini adalah page career navigator. Nanti bila dah masuk ACCA, boleh explore ni ya. Kita 80 je majikan berdaftar ICCA ada beratus ribu. Sekarang pemilihan majikan untuk menjadi majikan berdaftar ICCA adalah melalui proses-proses tertentu. Kita mencari majikan berkualiti, majikan yang memberikan benefit pada staff, majikan yang memberikan certain-certain contohnya cuti untuk belajar dan sebagainya. Ada kriteria, dan juga majikan berdaftar ada kriteria gold dan platinum. Maka itu manakah pemilihannya tu, proses-proses dan requirement tu agak orang kata setengahnya agak mencabar bagi setengah company. Majikan yang benar-benar terpilih. Jadi bila adik-adik bekerja dengan majikan ni, insyaAllah segalanya kebajikan teratur dan dijaga dengan baik. Peluang untuk melanjutkan pelajaran pun ada. Ya. Yeah? Nah, hub-hub ACCA, ACCA hub ataupun center, pusat-pusat ACCA. Kami ada pusat kesejahteraan, hub kesejahteraan, well-being. Okey, pelik kan? Accountant ada hub well-being. Sebab gini, kita mahukan accountant yang bukan sahaja tengok nombor. Sekarang ni accountant bukan sahaja tengok nombor. Accountant tu skopnya adalah luas. Okey, kita ada accountant yang melihat dari sustainability, kelestarian, carbon, ya, penggunaan carbon di negara atau satu company. Jadi well-being ini kita nak accountant yang ada mental yang stabil. Contohnya bagaimana contohnya untuk manage diri ya bila menghadapi stres di tempat kerja, kemarahan di tempat kerja, lepas tu bagaimana untuk memastikan hubungan dengan rakan sekerja baik. Semua ni adalah tips-tips yang diberikan. Dan juga ada certain-certain cost ya contohnya. Sebab benda ni adalah begitu crucial sekali atau begitu penting sekali, terutama sewaktu pandemik. Ingat pandemik yang melanda satu dunia, dua tahun tu ramai bekerja daripada rumah. Dua tahun tu ada yang stuck di rumah seorang-seorang selama dua tahun. Tetapi mereka tetap perlu bekerja. Dan ini salah satu caranya untuk memastikan mental, kestabilan mental individu ataupun para accountant ya. Kita ada hak pembangunan. Okey. Ada soalan. Bila dah jadi accountant, bila dah bekerja dalam company tu, nak belajar apa lagi? Cukuplah. No, no, no. Kalau kata Hindustan nahi-nahi tu. So maknanya sekarang, bila jadi accountant tu, bukan setakat duduk situ je. Kita nak accountant yang versatile. Accountant yang tahu semuanya. Ya. Maka itu, accountant-accountant, ya, ada program-program ditawarkan pada accountant. Accountant untuk upgrade diri, kursus-kursus contohnya. Dan semua ini adalah dikenali sebagai continuing professional development. Pembangunan profesional berterusan. Ya, sebab bila accountant berjumpa, topik-topik dibincangkan adalah yang terkini. Kita tak nak accountant yang macam 20, mungkin kalau tak ada apa-apa kursus diikuti, dia takut lama, tak ada sebarang perkembangan. Maka itu, accountant-accountant perlu upgrade diri mereka. Dan setiap tahun accountant perlu menghadiri program-program dan ada beberapa mandate, beberapa jam yang perlu mereka penuhi. Ya. Jadi accountant tu adalah sebenarnya menyeronokkan. Saya diberitahu, saya berjumpa dengan beberapa accountant. Dia kata accountant ni bukan seperti zaman dulu. Ya. Ada yang juga satu term yang saya dengar, accountant is hot. Accountant yang tahu tentang music,
accountant yang boleh buat beatbox, accountant all rounder yang tu yang nak diwujudkan. Ya. Buat pengetahuan semua, kalau bagi saya akan cover sekejap lagi berhubung dengan tokoh-tokoh ACCA. Pembelajaran ACCA, ACCA Learning. Okay, accountant boleh juga go to ACCA punya ACCA Learning. Tengok program-program yang ada, macam mana nak mempertajamkan skill. Kalau asal perlu untuk menghadiri program-program di luar, boleh. Dan kami juga ada, ya, ACCA Learning ni bagi ACCA members dan ACCA student. Semua ni ada. Kalau katalah nak more information tentang audit, pergi pada audit ni. Ya, kalau anda berminat dengan perkhidmatan awam public sector, go here. Public sector juga tak kali ini memang menggalakkan staff yang kaki tengah mereka untuk menjadi, untuk mengambil program profesional. Antaranya adalah ACCA. Ya, data digital dan teknologi. Kita ada data analitik. Kita ada kita ada certification, cert yang micro credential bagi accountant yang nak menambahkan ilmu. Kalau kita dapat ACCA qualification, that one is the big one, ya, yang utama. Accountant tahu tentang data, ditambah lagi dengan certificate in sustainability, kelestarian, ditambah lagi dengan certificate in international public sector or certificate international, itu yang kami yang nak diwujudkan. Jadi kita bukan accountant, kalau all stigma accountant dulu, tengok nombor, what a boring life, tak lagi sekarang. Yeah. Now, ini adalah program-program kursus-kursus yang ada. Yang ni contohnya, ya. Boost for new leaders. Leader. Kita ada global business dan macam-macam lagi ada. So, jangan risau. Kalau kata soalan, setengah soalan tu kata, saya ambil ACCA lepas tu, what next? What next? Banyak lagi pertajamkan ilmu dan lepas 5 tahun, provided that you all actively being ACCA member, you dapat fellow, ya, chartered accountant, FCCA. That's why kalau nampak nama name card, ya, ACCA, ada orang ada FCCA. FCCA tu bagi duas yang 5 tahun berturut-turut aktif sebagai ACCA members. Ya. Dan ibu bapa, saya rasa, insyaAllah, rasa hati tu sejuk, rasa hati tengok nama Muhammad Syafiq Abdul Rahman, ACCA. Ataupun lepas 5 tahun, FCCA. Ya Allah, tuan aku rasa bangga, eh, sejuk perut mengandung. InsyaAllah, adik-adik semua, bila ada minat, teruskan. Dan sentiasa, ya, minta doa ibu bapa, kerana kita sebagai orang Islam, kan, kita perlukan restu mereka juga. Ya kan? Professional Insight ni report-report yang perlu. Saya ni kalau bercakap lebih boleh dapat 1 jam. Tapi saya cuba buat dalam masa yang diberikan. Kita ada penyelidikan terkini. Penyelidikan ni adalah untuk ilmu pengetahuan accountant dan juga syarikat-syarikat di mana accountant ni bekerja. Untuk makluman semua, report-report ni pun ada, ya, yang mana boleh dikongsikan dengan syarikat-syarikat dan orang luar, ya. Okay, kita seterusnya podcast. Saya tak menentu. Ah, workplace well-being. Kita ada podcast, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa ACCA? Bukan ACCA ni accountant professional je. Kenapa ada podcast? Kami ada. Don't worry. Sebab itu saya mention, kan, versatile accountant. Kita nak jaga well-being, ya. Dan kita ada network. Ini ACCA Malaysia Networks. Kami ada ACCA Malaysian Advisory Committee. Kami ada Malaysia Public Practice. Kami ada Young Members Network. Young Members Network ni macam menyumbang kepada masyarakat. Contohnya, saya dah dapat kumpulkan beberapa orang, ya, yang mana mereka kata, puan, saya nak give back to the society. Maknanya bila kami buat sesi kata dengan Kementerian Pendidikan, dengan MARA contohnya, kami jemput mereka untuk mereka memberikan perkongsian, motivasi, bercerita perjalanan mereka daripada belajar sehingga mereka berjaya menjadi seorang accountant. Dan kami juga ada regional members. Regional, bayangkan adik-adik sebagai accountant boleh berkolaborasi dengan accountant di negara-negara lain. Singapura, Thailand, Hong Kong, China dan sebagainya. Dan ACCA Malaysia's Women Network. Women Network hanya perempuan, ya. So ACCA Malaysia juga amat menitik beratkan, ya, tentang women accountant. Contribution of women to the society. Ya. Yeah. So ini adalah antara benda-benda perkara-perkara yang ada, ya, di ACCA Malaysia, ya. Dan berhubung dengan social media.
ya. Okey, dan toko-toko terkenal. Sorry ya. Kita ada toko-toko terkenal. Sudah ada kat Asia? Kalau Asia memang sure kenal dengan Tony Fernandez. Tahu Tan Sri Abdul Wahid Omar? Tadi berhubung dengan Oranda punya accountant ya. Tan Sri Wahid Omar ni dulu ada CEO Maybank. Dan dia apart from being CEO, dia juga aktif, you know, in music. Ya ke saya tahu ya. Dia boleh bermain gitar, ke main gitar atau drum. That tu antara perkara yang saya tahu sebab saya daripada band dulu, saya tahulah. Dan dia adalah orang yang, seseorang yang boleh, ya, yang mana anda boleh down to earth, tokoh-tokoh terkenal. Dan ni lagi ya. Ini antara yang senior-senior ya. Kenapa saya letak yang senior-senior, tokoh-tokoh terkenal, kenapa tak tokoh-tokoh muda? Tak apa. Kita tengok yang dah berjaya lebih ke atas dulu. Dan after that, kita buat reverse calculation. How long it takes for me to reach that level. Yeah. Okay. Dan itu saja. Terima kasih. Kalau ada soalan, boleh kemukakan atau boleh type di chat box. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hassan Hemak Husaini. Pelajar cohort pertama untuk JP Pro di matrikulasi. First of all, actually JP Pro tu stands for jurusan perakaunan profesional, which is saya adalah first batch daripada tahun 2018. Okay. Sekarang ni alhamdulillah saya bekerja sebagai senior auditor di Deloitte di Brunei Darussalam. Dan sebelum saya bekerja di Brunei ni, saya belajar di UiTM Shah Alam, which is sebenarnya saya baru habis graduasi pada tahun pada Januari 2023 baru ni. Dalam beberapa bulan lepas tu, alhamdulillah saya dapat offer ke Brunei sebagai senior auditor. Kos dalam di UiTM lah kan, kita cerita tentang UiTM. Saya telah belajar di UiTM selama 3 tahun dan kalau tiada COVID waktu tu, COVID dah menjejaskan setahun pembelajaran saya. Sepatutnya saya habis dalam tempoh 2 tahun setengah, tapi disebabkan COVID dari itu beberapa exam cancel, saya terpaksa extend saya punya belajar saya ke sampai ke 3 tahun lebih lah. Kemudian patah balik sebelum tu pula kan, saya belajar di College Matrikulasi Selangor, which is sekarang ni program yang saya yakin adalah untuk menggalakkan anda untuk masuk ke matrikulasi. Dan memang saya galakkan sangat untuk anda masuk matrikulasi atas beberapa sebab lah, dan saya akan cerita dalam seterus slide-slide saya yang akan datang lah. Okay. So di matrikulasi saya boleh cerita banyak pengalaman manis yang saya jumpa, yang saya hadap lah di matrikulasi, yang which is sekarang ni memang bila saya cakap dengan, bila dah bekerja ni saya teringat balik ya dalam matrik dulu, tengok insya Allah betapa happy dia aku duduk kat matrik kan. Dah masuk kerja ni dah masuk alam lain dah pula kan, dah masuk UiTM lain dah pula dia punya cara dia, dan matrikulasi dia pula lain pula dia punya cara dia pula kan, which is sekarang ni memang bila saya cakap antara tempoh pembelajaran saya yang paling menyeronokkan bagi saya di matrikulasi lah. Okay. So saya rasa saya terus move on kepada apa program ataupun aktiviti dan boleh katakan pengalaman saya lah di matrikulasi. Okay. Sepanjang saya di matrikulasi kan, saya boleh katakan sebab saya ni first batch. Okay. So pada waktu tu lecturer-lecturer saya waktu tu mungkin masih baru lagi lah dalam mengajar. So kami sama-sama belajar lah the cara untuk belajar SCCA. Okay. Oh iya, yeah, sebelum tu. Untuk pengetahuan, JP Pro ni sebenarnya adalah satu program di mana kita akan mempelajari ACCA kan, paper-paper yang awal 3 tu. Kalau kita lihat, kita tahu ACCA lah kan, dia ada 3 paper yang awal and then kita akan ambil 6 paper next and then another 4 paper which is yang toughest one lah, professional new paper. Okay. So 3 paper yang awal tu saya ambil di matrikulasi. Okay, dalam masa tempoh setahun sahaja. Dan 3 paper tu pula nak cakap ianya tough, alhamdulillah saya dapat kami semua kebanyakannya daripada kami dalam 48 orang waktu tu, satu batch kami yang pertama almost 100% lah
dapat pergi ke next stage. Ada beberapa sahajalah yang mungkin bagi mereka tak berapa sesuai dalam bidang accounting. Okay. Kemudian, actually dia satu benda yang menarik jugalah sebab it's quite rare sebab dalam kalangan matrikulasi itu boleh katakan kami sahaja yang mengambil ACCA. Dan untuk pengetahuan semua, ACCA ni kalau kita habiskan daripada first paper sampailah ke paper yang terakhir sekali, actually kita akan dapat satu sejenis ACCA yang bertaraf master. Bayangkan daripada matrikulasi lagi kita dah bermula dengan program master tu. Nak cakap susah, bagi saya masih masih orang cakap mampu lagi lah untuk kita belajar sebenarnya. Walaupun mungkin ada beberapa term dalam ACCA ni kan, bila kita belajar di matrikulasi yang lain daripada sekolah sebab hanya sebab kita belajar dalam English sahajalah. Sebelum ni kalau di sekolah kita belajar dalam bahasa Melayu. And then bila kita masuk matrik, kita belajar accounting ni, finance and belajar business semua dalam bahasa English. Itu bagi saya itu antara cabaran-cabaran pertama lah bila kita masuk ke matrikulasi. Okay, seterusnya kan kita masuk kepada aktiviti saya di matrikulasi. Sebenarnya di matrikulasi ni saya jumpa beberapa, I mean like lecturer-lecturer saya dan KPM juga banyak menganjurkan beberapa program untuk memberikan pendedahan kepada kami terhadap dunia luar, terhadap orang cakap career lah, career kami ni. Dan juga memberikan kami orang cakap peluang untuk berjumpa dengan panel-panel ACCA sendiri untuk bertemu bual. Okay. Saya pergi ke slide saya. Okay. Yang pertama sekali program bersama ACCA. Ini adalah satu program pertama kami lah bersama dengan ACCA, which is kami berjumpa dengan Presiden ACCA Malaysia sendiri, kami bertemu bual dengan mereka. Dan tak silap saya waktu ni kami makan di hotel di Kuala Lumpur, tapi saya tak berapa ingat nama hotel tu. Tapi somehow dekat dengan KL Central. Ialah sebab kita nak flashback balik tau, 5 tahun punya pengalaman kan. So tak berapa nak ingat sangat lah. Tapi apa yang saya boleh katakan, ini satu program yang menyeronokkan. Of course kita dapat makan, itu benda yang saya rasa semua suka. Dan yang benda yang kedua adalah pendedahan terhadap karier kita. Nak cakap betapa luasnya karier kita ni kan, bila once kita ada CCA ni, even saya pun tak expect yang diri saya akan sampai ke Brunei Darussalam kan. Saya berani cakap, okay, mana sahaja, cuba tanya, kita tanya lepas-lepasan graduasi ni kan, siapa sini yang dia habis grad saja dia punya gaji dia more than 8K. Tak ada kan? So ini satu peluang yang bagi saya sangat saya sangat syukurlah dapat peluang untuk belajar JP Pro daripada matrikulasi. Dia bermula daripada matrikulasi sebenarnya. And then kemudian okay ni, apa yang cakap program bersama ACCA pendedahan kan. And then waktu ni lah kita akan tanya career masing-masing ni, auditor kerja kat mana kan, Big Four mana. And then bukan sahaja di Big Four, malah ada juga dalam consulting punya company, dalam bank, dalam government punya sektor, LHDN. Sangat banyak, sangat besar cabang-cabang kerja ACCA ni. Bila kita once kita join program ni, baru kita ada kesedaran, oh, aku bukan kerja kat auditor saja sebenarnya. Aku boleh kerja kat bahagian finance, kerja kat bahagian cukai, bahagian investment, banyak sangat. Okay, itu antara program pertama yang saya join lah bersama ACCA. And then kemudian next saya pergi. Okay, additionally ni adalah batch saya lah. And then kalian boleh lihat lah betapa tak adalah ramai sangat first batch ni, which is dalam 48 orang je. Kalau nak compare dengan satu matrikulasi dalam 2,000 orang kan, kami ni macam boleh katakan dulu anak emas lah dekat matrikulasi kan. Kelas ada aircon and then program-program pula, dana pula yang ada khas untuk dana kami kan waktu tu. Okay. Tengoklah muka-muka ceria kami dulu kan. Sekarang ni dah kerja auditor ni, dia lain lah pula cabaran dia kan. And muka dah start nak buka perut kan. Nak start rasa macam nak botak kan, gitu lah. Okay. And then ni pula career prof daripada program from UiTM lah. Okay, dan adalah beberapa lecturer and then beberapa student-student yang berjaya daripada UiTM datang ke kami punya matrikulasi, beri pendedahan macam mana kita nak, I mean like finish
complete all this paper in SCCA kan dengan excellent mark lah. Sebenarnya kita cuma target lulus je, tapi bila kita dapat markah cemerlang tu, it's very good lah for our employment nantilah kan. Okay, waktu ni lecturer-lecturer kami daripada UiTM datang ke Metroklasi untuk berikan pendedahan. Okay, macam mana pembelajaran di UiTM pula? Apa yang kita kena consider bila masuk ke UiTM? So basically apa yang kami dapat dari situ adalah satu preparation yang di mana apa ni, kos-kos lain tak dapat pun. Which is kami ni boleh katakan dah ada confirmation akan masuk ke UiTM. Kami dah dijamin akan masuk ke UiTM. That's why lah dia rasa takut untuk dapat universiti tu tak ada tau. Dia macam okay, alhamdulillah dapat confirm. Once kita lepas, once kita lulus je SCCA ni, kita dapat masuk UiTM. Itu benda something yang orang cakap, yelah, benda yang advantage lah compare dengan course yang lain dan course yang lain. And then of course, okay, sebenarnya dalam sukan ni dia ada banyak gambar dia. Okay, tapi sebabkan ini sahaja gambar yang saya jumpa. And sebenarnya kami ada banyak sangat program-program sukan yang kita orang buat, boleh katakan almost 2 minggu sekali lah. And pada siapa yang sini yang minat sukan, okay, ni one of them is rugby kan. Ini salah satu daripada kawan-kawan saya lah. Kalau macam saya bermain bola tampar, memanah, kan ada sama yang suka main futsal, ya. Yeah. Banyak sangat tournament kat Metroklasi. Boleh katakan every 2 weeks tu mesti akan ada tournament kat Metroklasi. Which is, yelah of course kita ni masih darah muda kan. Selagi selagi kita tak kerja ni, kita nak, kalau boleh nak sihatkan badan kita lah kan. Bagi yang mereka minat sukan, nak pakai Metroklasi kan. Satu lagi, pada yang mereka yang memang cemerlang dalam sukan kan, mereka boleh mewakili Metroklasi Selangor dalam satu sukan yang ada KAKOM, Kejohanan Australia, saya tak ingat, tapi istilah dia punya nama sukan dia KAKOM lah, which is kita akan lawan antara metrik dengan metrik lain. Itu menarik jugalah sebenarnya kan, dia at least kita tak fokus belajar sahaja, kita fokus benda yang lain yang boleh meringankan beban-beban kita kan. Sebab itulah bagi saya memang sangat santai belajarkan Metroklasi dulu. Memang saya tak fikir, tiba-tiba je habis. Dah habis dah buka metrik kan. Dan cakap dia punya, bila benda yang seronok kan, kita secara sekejap je rasa macam dah habis dah. Kemudian bila masuk UiTM, lain lah pula dia punya perjalanan kan. Okay, itu nanti next saya akan cerita lah dalam UiTM. Okay, ni antara antara aktiviti yang kami buat, antara sukaneka lah. Ni boleh katakan aktiviti-aktiviti ni every week lah sebenarnya. Macam sebelah kanan kiri saya ni aktiviti bola jari, apa, basketball, lawan antara kos-kos kat sana kan, lawan engineering, lawan perekanan biasa. Dan yang kanan tu pula program co-curriculum kami lah. Sekali apa, kami kena anjurkan pertandingan-pertandingan. Tu banyak-banyak sangat aktiviti dekat Metroklasi ni yang boleh katakan dapat, macam kita ni tak adalah fokus ke account sahaja kan. Macam tu lah. Okay, ni antara jamuan makan kami di Metroklasi. Actually, ada banyak sebenarnya. Jamuan makan ni boleh katakan adalah paling grandnya bila kita nak grad lah kan. Itu of course lah, setiap course mesti ada dan punya makan malam kan. Tapi yang ni, jamuan makan ni boleh katakan every man ada, sebab kita akan dapat allow Metroklasi. Yes, itu benda yang paling menyeronokkan. Metrik ni kita everything duit dah. Yang bestnya kita dapat allow setiap bulan 300 ke? 300 ke? 400? Tak ingat lah. Tapi somehow more than 300 lah. 300? Siapa je nak bagi kan 300 kan? Parent tambah duit sikit, kita 300 tu, oh boleh ingat, beli pizza lah kan. Kita buat jamah makan setiap bulan. Benda-benda ni untuk release kita punya attention dah sebenarnya. Tak nak lah asyik fokus belajar je kan. Okay, maaf, sebenarnya ada banyak lagi tau dia punya program dia. Cuma ini sahaja gambar yang saya jumpa. Maklumlah nak mencari 5 tahun lepas punya gambar kan. Dan okay, dan saya minta maaf lah sebab tak sempat nak masukkan aktiviti-aktiviti di UiTM. Okay, dan, tapi saya simpulkan aktiviti di UiTM saya. Sebenarnya aktiviti UiTM saya ni boleh katakan saya sempat berada di UiTM hanya satu sem je tau. Sebab satu sem saya di UiTM, and then the next sem ni kita kena COVID.
COVID saja 2 tahun kami belajar online. Ha. So nak cerita benda yang menyeronokkan sangat pun rasa macam okay, saya belajar kat rumah kan. And then the last time saya dekat ATM, okay, and then finally ada juga kan physical punya kelas kan. Physical punya kelas tu okay, barulah boleh I mean jumpa dengan kawan-kawan kan. Tapi apa matrikulasi, bila dah masuk matrikulasi ni, bila dah masuk ATM ni, dia berbeza dengan matrikulasi. Benda yang paling ketara adalah kawan-kawan belajar kita lah. Bila kita masuk UiTM ni, kita dah kurang lah nak cari kelompok kawan yang ramai. Dia kelompok kawan ni sikit-sikit je, nak ada gathering-gathering macam tadi kan, ramai yang kumpul, makan-makan kan, dah tak ada lah. Sebab mostly bila dah masuk UiTM ni, dia ke alam universiti. Dan saya rasa, saya yakin lah benda ni sama dekat mana, UM ke, UKM ke, UIA ke, semua universiti sama. Dia macam semua buat hal masing-masing. Tapi sebab kita orang ni, kami ni dah create bond since matriculation tau. So circle saya tu alhamdulillah still ramai compare dengan someone yang datang seorang kan, daripada kos-kos lain datang seorang, and then kena buat kawan, like, kena buat kawan baru. Kami tak, kami 50 orang tu, 40 orang tu masuk sekerbuk, masuk ke UiTM. So basically kita punya circle tu memang kita dah ada kawan dah. And then kita tambah dah kawan-kawan baru kan. Itu je lah yang saya boleh explain perbezaan bila saya masuk matrikulasi dan compare bila saya dah masuk UiTM. Bila masuk UiTM ni pula, benda lain yang pula kita dapat, contohnya masa yang banyak kan. Macam saya ni, kadang 5 hari kelas tu, 5 hari kelas sepatutnya, yelah macam kita sekolah 5 hari tu ada kelas kan. Pagi petang, pagi petang, tak habis-habis. Matrikulasi pun dia kurang, tapi adalah beberapa masa gap macam 3 jam kadang, 2 jam. So between that gap tu boleh tidur sekejap kan, kita nak rehat ke, nak main game sekejap ke kan. So bila masuk UiTM, masa dia sangatlah santai. Saya boleh cakap kadang ada satu hari tu tak ada kelas langsung. Kadang gap antara kelas tu kadang 3 jam kan, kadang sehari ada satu kelas dia 3 jam je kelas. Lepas tu and then selepas ada kelas tu nak buat apa, buatlah. So for those yang maksudnya yang macam saya tahu, sebab saya antara golongan yang means bukannya datang daripada keluarga yang kaya sangat. Saya ni keluarga yang sederhana. Then of course kita ada peluang untuk mencari apa orang cakap rezeki lah kan, sambil belajar ni. Dan alhamdulillah lah saya mendapat kan, saya tak habis ACCA lagi tau waktu tu. Saya baru habis 5 paper ACCA dan alhamdulillah dapat bekerja as accountant dalam satu accounting firm, which is kerja part time lah waktu tu. Dan setahun setengah, dan after that saya dapat offer as audit associate dalam company, tapi just a small firm lah. Tapi siapa dia nak bagi kan duit ke kita kan waktu belajar. Then waktu belajar tu juga, at the same time saya kumpul pengalaman kerja sebanyak dalam 2 tahun setengah. After habis belajar, saya ada 2 tahun setengah pengalaman kerja. And then alhamdulillah sekarang ni saya berada di 29. Sebab kan pengalaman-pengalaman kerja saya waktu saya belajar dahulu. Yeah. So basically itulah perjalanan cerita saya lah. Dan saya yakin kawan-kawan saya lain dia ada banyaklah cerita, tapi saya simpulkan apa yang saya hadap macam itulah. And then kalau mungkin saya share sikit kot pengalaman belajar di UiTM. Okay. Sebab kan saya belajar online kan. So most of the time saya belajar di rumah kan. Tapi at the end belajar dekat college tu benda yang lagi baik, lagi fokus lah for me lah. Saya tak tahu untuk orang lain, tapi bagi saya bila kita duduk kat college tu baru lagi fokus lah. Kita diberi, selalunya benda-benda biasa kita diberikan task. Dan apa yang menariknya ACCA ni, kita tak ada assignment tau. Kita tak ada quiz, tak ada assignment, tak ada kehadiran. Abang, saya bukan nak suggest untuk konten tak, bukan. Tapi apa yang saya nak bagi tahu kan, kita ni diberi peluang untuk independen tau, belajar sendiri. Bila kita rasa dah jadi, ya, kita belajar. Pudun buat tu rajin kan. Bila kita penat, kita lihat. Banyak masa santai kan. Itulah pengalaman saya. Dan lecture-lecture di UiTM, of course lah. Semuanya memang pro-pro belaka lah semua. Sebab semuanya, almost every lecturer dekat UiTM semua ada ACCA. Dan
dan mereka punya, mereka pula ni excellent student lah dulu, most of them lah selalunya bila saya tengok-tengok lah kan. So saya rasa setakat ni itu sahaja kot pengkongsian saya, dan harap maaf, dan saya maaf, minta maaf kalau presentation saya ni tak seberapa sebab ini sahaja yang sempat saya cari so far kan. Sebenarnya hari ni saya kerja, tapi saya alhamdulillah saya cuba luangkan masa untuk anda supaya ialah memberikan pendedahan kepada anda, sebab kita tak naklah kedekut tau, sebab kita kalau boleh nak macam semua orang berjaya macam alhamdulillah kan dapat pergi overseas kerja. Sekarang mungkin itu je daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua ahli panel kita. Panel 1, panel 2, panel 3, panel keempat dan panel kelima tadi. Yang last adalah alumni kita. So, lengkaplah kita punya webinar. Dan saya rasa perkongsian pada hari ini, daripada feedback, daripada komen ni, saya rasa dia sangatlah penting. Webinar ni menjelaskan berkaitan dengan jurusan perakaunan profesional yang ditawarkan di program matrikulasi. Jadi saya nak tekankan kepada sesiapa yang belum mohon lagi program matrikulasi, kita ada jurusan perakaunan profesional yang kita sedang bincangkan dalam webinar kali ini, dan kita ada jurusan sains, jurusan kejuruteraan dan juga jurusan perakaunan. Jadi adik-adik, belum terlambat untuk memohon program matrikulasi. Fasa 2 dah dibuka pada 8 Jun hingga 12 Jun 2023. Dan permohonan adalah secara percuma, dilayari kita punya website rasmi matrikulasi.moe.gov.my. Nah, ini adalah kita punya poster lah. Adik-adik nak lebih lanjut berkaitan program matrikulasi ni, boleh pergi layari kita punya Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Telegram pun ada, ruangan chat diteruskan. Dan juga yang terkini kita ada TikTok. TikTok, adik-adik semua suka TikTok kan? Kita ada TikTok yang mana kita akan kongsikan video-video yang menarik berkaitan dengan sepanjang program matrikulasi ni. Okey. Sekarang saya nak share juga kepada adik-adik semua. Mungkin ada yang nampak kat sini. Ini adalah apa, garis masa lah. Garis masa yang kita rasa penting untuk adik-adik lihat, iaitu garis masanya sekarang kita berada di fasa yang ketiga. Ada 14 info yang menarik, iaitu fasa yang ketiga. Permohonan fasa 2 dibuka untuk pelajar-pelajar baru dan juga pelajar yang dah memohon fasa 1 boleh kemas kini. Dan juga pada 10 Jun hari ini kita ada sesi webinar ni. Adik-adik perlu tengok apa itu syarat syarat minimum untuk masuk JP Pro, apa itu ujian aptitude, temuduga. Adik-adik tengok kalau mana yang baru masuk dan sebagainya, tengok daripada awal untuk video ni. Kita kongsikan secara terperinci lah. InsyaAllah adik-adik takkan rasa, oh macam ni je ujian aptitude dan temuduga, aku nak mohon lah. Ada cerita-cerita dan sebagainya kan. Ini adalah masanya. Dan kita ada bagaimana pembelajaran di matrikulasi, UiTM, SCCA dah kongsikan ramai toko-toko ataupun laluan untuk jadi accountant ni, macam mana besarnya peluang adik-adik boleh mencuburi dalam bidang SCCA. Dan juga terbukti kita ada alumni kita, Encik Hassan, sekarang ni berada di Brunei, bekerja di Brunei. Kemudian kita ada 13 Jun nanti kita akan umum kepada para pelajar untuk pelajar mana yang menduduki ujian aptitude. Jadi adik-adik kena, di mana nak semak ni? Di website juga matrikulasi.moe.gov.my. 13 Jun nanti, sebaik saja permohonan fasa 2 ni kita tutup, kita akan maklumkan ujian aptitude JPPO. Dan kalau saya rasa kalau adik-adik nak tahu lebih lanjut, 13 Jun tu pergi website kita, sama ada dapat ke tak dapat ke, mohon. Siapa yang memohon tu, pilihan pertama ke pilihan dua, perlu check. Kemudian 15 Jun nanti kita akan adakan ujian aptitude. Adik-adik dah dengar kan apa itu ujian aptitude, berapa lama dan sebagainya. Mana baru join, tengok pada awal nanti.
Puan Nadriah dah kongsikan. Kemudian kita ada 19 dan 20 Jun tu, nanti kita ada temuduga. Untuk ejab institut dan temuduga ni hanya untuk jurusan perekonomian profesional sahaja. Dan kita ada 26 Jun. Orang tanya, bila metoplasi ni akan tahu keputusan ni? 26 Jun kita akan bagi tahu umum calon jaya kita panggil. Okey, terima kasih. Jadi akan semak di metoplasi.moe.gov.my, portal kita juga, saya rasmi. Semak kat situ, masuk password dan username, akan semak sama ada berjaya ke tak berjaya. Kalau berjaya, adik-adik akan terus masuk ke program metoplasi pada awal bulan Julai, 9 dan 10 pendaftarannya. Jadi kalau mana-mana yang tak berjaya, adik-adik boleh klik link ataupun button untuk rayuan. Sama ada nak buat rayuan untuk tak dapat ke dan sebagainya, boleh mohon. Di situ kita tunjukkan tata cara untuk adik-adik macam mana nak buat rayuan. Kemudian seterusnya ada 26 hingga 9 tu adik-adik perlu klik button setuju terima. Mana ini sangat penting adik-adik. Kalau klik je button setuju terima, semua borang-borang dan juga maklumat yang penting adik-adik perlu sediakan sebelum pendaftaran fizikal di kolej tu, adik-adik perlu sediakan sebelum masuk ke kolej. 9 dan 10 Julai adik-adik akan mendaftar secara rasmi ni di kolej-kolej yang ditawarkan. Jadi kalau adik-adik yang mana yang mohon rayuan dan sebagainya, insyaAllah adik-adik kalau ada batch kedua dan seterusnya, adik-adik akan dimaklumkan kemudian bila tarikh boleh semak. Dan kalau adik-adik tahu 9 hingga 13 Julai nanti kita akan ada minggu pengurusan pelajar baru, iaitu minggu orientasi lah, bagi tahu terpinci dan sebagainya. Dan juga kalau adik-adik yang mana mohon ambil daftaran ambilan kedua dan sebagainya pada 14 hingga 17 Julai. Jadi itu saja daripada saya untuk makluman semua. Sesi webinar kita dah hampir selesai. Jadi adik-adik kalau mana yang belum lagi tahu DB Pro ni apa, join, come join us. Okay. Jom masuk metrikulasi. Dan saya mengucapkan tahniahlah kepada semua pelajar SPM 2022 yang dapat keputusan yang cemerlang ataupun yang cemerlang dan sebagainya. Nak mohon masuk metrik, boleh masuk metrikulasi. So, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel kita, pensyarah metrikulasi, Kolej Metrikulasi Negeri Sembilan, juga Puan Nadriah, pegawai kita di bahagian metrikulasi, juga kepada pensyarah UiTM, Puan Aslinda kita. Kemudian kita ada wakil daripada ACCA, iaitu Puan Siti Salwa, Puan Siti Hamizon, dan juga kepada alumni kita Encik Hasan. Okey, itu saja. Jadi sebarang pertanyaan dan sebagainya, adik-adik boleh layari kita punya website metrikulasi.moe.gov.my. Dan juga email, kalau ada sebarang masalah nak login, lupa kata laluan password dan sebagainya, ada kat situ dah ada panduan untuk lupa kata laluan. Tapi tanyaan lain boleh emailkan ataupun telefon kita 03-8884-4083. Dan kalau adik-adik nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan program metrikulasi ni, adik-adik boleh layari, scan kat situ. Kita ada brochure, iaitu untuk semua jurusan, adik-adik boleh kat situ. Dan link Telegram pun ada. Sebab pertanyaan, terus komen dekat ruangan bawah ni, kita akan balas dari masa ke semasa, ataupun pergi ke laluan Telegram kita, link Telegram. Okay, itu saja daripada saya. Good luck untuk semua. Saya mengharapkan kecemerlangan untuk adik-adik semua. InsyaAllah, kalau ada rezeki, kita jumpa. Itu saja daripada saya dan daripada pihak bahagian metrikulasi mengucapkan ribuan terima kasih. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Metrikulasi di hatiku.